Orang yang membagi Ramadan ke dalam tiga bagian sehingga menyebutkan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua khusus maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari ketiga ada peluang dibebaskan dari api neraka. Pernah mendengar ungkapan ini? Nah, hadis ini diteliti oleh para pakar hadis, ahli-ahli di bidang hadis, dan menyimpulkan bahwa hadis ini bermasalah. Bahkan derajatnya ada yang menemukan bahwa sampai ke derajat hadis palsu, hadis maudhu. Tingkat dhaifnya tinggi, paling minimal kata para ulama statusnya semi palsu, ya, semi palsu hadis matruk. Jadi ada 3 M bermasalah. Kalau ada satu di antara 3 ini, maka hadisnya cenderung ditolak oleh para ulama. M yang pertama disebut dengan mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berbuat maksiat. Dia meriwayatkan hadis tapi terlihat suka berbuat salah. Ada yang mabuk, ada yang berselisih, maka hadisnya diingkari oleh para ulama. Ada yang kedua disebut dengan matruk namanya. Matruk bukan sekedar diingkari, ditinggalkan. Ditinggalkan. Nah, orang ini seringkali berbicara dusta sehingga tidak bisa dibedakan mana dusta, mana hadis yang keluar dari lisannya. Dan yang ketiga ini yang paling tinggi disebut dengan maudhu'. M yang ketiga, maudhu, yaitu hadis yang sengaja dipalsukan dan diatasnamakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara golongan hadis maudhu, bahkan minimal matruk, adalah hadis yang menyebutkan awal pertama Ramadan rahmat, pertengahannya maghfirah, dan ujungnya pembebas dari neraka. Apa indikasinya? Satu, ini bertentangan langsung dengan hadis-hadis Nabi yang lain, yaitu yang sahih. Hadis-hadis sahih mengatakan semua Ramadan siang dan malamnya, pertama sampai akhirnya, itu berisi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri enggak pernah memisah-misah awal, akhir, pertengahan, tidak. Tapi kata beliau, Al-Bukhari nomor hadis 38, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa setiap hari Ramadan, setiap hari awalnya, tengahnya, akhirnya, dilakukan karena Allah, ikhlas mengharap pahala, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi sejak awal Ramadan ampunan sudah ada. Nomor hadis 37 sebelumnya di Al-Bukhari, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan cuma siangnya, malamnya bermohon kepada Allah ampunan, salat dengan baik, minta ampunan, ikhlas dikerjakan, diampuni semua dosanya. Ini menandakan hadis yang dimaksudkan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini?